Sebenarnya kita dah buat bantuan bulan Ramadan ni sejak tahun 1994 lagi. Sumbangan yang kita berikan pada setiap tahun kadang-kadang nampak meningkat. Lebih ramai anak yatim yang menerima bantuan, nama-nama yang dihantar kepada kita. Dan kita akan terus memberi bantuan kerana kita Alhamdulillah mendapat sokongan daripada orang perseorangan yang nama tak nak disebut. Minta kita anjurkan dan kita akan memberi. Sebanyak mana yang kita dapat, itulah yang kita akan beri kepada anak-anak yatim. Satu saya nak ulas tentang ucapan yang amat berbahagia Datin Seri Rosmah Mansur ni mengenai dengan negara kita yang aman. Kalau tak ada keamanan, maka kita tidak akan dapat manfaat. Hari ini ekonomi kita berjaya, ramai orang perseorangan tampil ke depan kerana dalam keadaan aman, damai, tak ada peperangan dan sebagainya.